pikir atas. Kena bergabar sebetulnya ibu kali ada bubur umpamai dan si drone. Belum drone hari kutun lagi orang yang terkutu ini. Cuma belum ada ancaman dari panglima drone aku. Yang aku pegah Pak Ron. Pak Mandum yang nak ini punya singa lu nak nali. Belum kaku ni kerau aku. Bekya nak keluar. Bekya nak bikin kena bubuknya anak selamat lu nak bekya nak. Yang penting nak jaga drone masing-masing. Dan denda lu mendung insyaAllah nak jaga lagi kali tak buka. Yang naik dalam nyum. Nyum yang penting dah tak. Biar ni kira kata lu nak tahu sambung insyaAllah ada juga kali lipat. Kali tak pernah insyaAllah barisan-barisan nyum putiap. Ana lu nak diroti, ana diroti, nak lu menyang kuasa berakhir. Ya, biar ni mudawa. Bak dawanya lah kau senang ikut-ikut nyum. Punya lagi bunuh loncok sebuah pendapat tentang nampuan men. Bak masa nak tentu nasi Rusman. Gak nyampi lun-lun si yang pertanyaan kena ibu. Karena lun bangga dengan budaya di luar negara. Tengku nasi Rusmannya memang urung lun si. Urung tanya lun, urung gak nyampi, gak nyampi urung lun. Sama saban kerja di sini di dalam dan di luar. Yang tak boleh gak, gak nyampi gak kerja lagi. Yang pegah hero ni yang gak jeruh dah tak. Ya, cuman yang penting tak urungnya. Urang di luar negara dari undang-undang resolusi PBB nyo betul-betul itu dia di Aceh. Nyo yang lon lagi barunya supaya lon baik kumak betul. Si rumah orangnya kita nyong lagi tunggu pang samudra kita nyong kahek dalam si perjuangan orangnya tiba-tiba lagi nyong keadaan yang teruk kan ya jadi rasa punya kita nyong nak kau ikut dalam perjuangan hai waktu kita nyong ditentera api mupai kumpi ya. Jadi lo rasa ada masalah dengan pihak naya so mendeng orang-orang yang memang gam yang memang terlibat hanaya dalam hanya untuk bersuara malah harus perlis di orang yang nak kot-kot yang harus gemesu lagi pang Sumatera supaya generasi bangsa Aceh nak jadi persoalan yang benar-benar jadi persoalan yang penting dah. Betul soalan Aceh harus berjelas dengan detail-detail bak bangsa Aceh dan bak generasi-generasi muda yang memang anak hidup seluruh buluk kita berjelas perjuangannya harus dijalankan beronyo ke bak media sosial yang anak mempatinja generasi-generasi muda kiban yang sebenarnya perjuangan rakna harus dijalankan baik sampau mencawa-cawa bak MOU, maka ji harus dibitai perancangan yang sebenar-benar ji perancangan dalam buat untuk puwa kedaulatan kemerdekaan negara sebenarnya keinginan bangsa. Nyo yang harus penting dah. Ya, nyo longkoh kacu, memang betul lagi orang bagi. Dan lu tak kata teju sebenarnya lagi dah. Jadi jangan tanya nyo, bapang samudera sejarah agaknya nurunyo. Sebenarnya juga nyan kawai dilih bahkan malah kali bergerak dan kawai dilih. Tapi terkendala apa ke? Ya, mak nurunya udah dalam dapur kita nyok kata cun. Kita nyang bapa samudra kita. Nyok yang pernah lu pegang mengenai tentang hal program tercok sama-sama merdeka. Dan sih memang iya butuh masyarakat, butuh tentera, butuh delegasi. Juga butuh pemikir-pemikir orangnya. Kamu nak? Betul, Tengku Armin. Tapi orangnya persoalan Aceh bukan dimulai daripada nol. Itunya adalah Nanggro yang tak pernah bergejolak. Dan Nanggro yang pernah bakal bangsa kerubun. Dan itunya kanlah penggerakan yang tanah lakukan pun. Nyo itanyo uronyo yang kata mesu ketanyo nak kode tanyo urun dalam perjuangan tanyo jelas dan dua ketanyo jelas uronyo
menyena panglima-panglima wilayah yang berani pegah nyo budi balung hana ibih ikoh lom holung ba budi nyo tihu ya wak yang koh budi berotai ikoh lom karena holung ba budi nyo yang ba Indonesia aduh holung ba nyo ikus yang diperlekan yang tak perlekan bak panglima-panglima supaya urangnya dimusuh dan ditanggapi urangnya hana pernah harap tungku armet menye memang hana garu gap hana selesaikan perkaranya urangnya perle bekaru benar panglima-panglima yang beha bersuara contoh di yang lagi bunuh yang kan contoh yang lain pega urangnya yang tak perlekan urangnya oh ya aduh jadi nak pahami bahasa lung urangnya lung juga sidro komentan enggak urangnya ditundanya Mbak Muali bahkan nan armet dari perjuangan orang ikut juga perjuangan dong kan lu di desa nanti di pase sihnya udah perkenalkan diri tapi anak perlehan yang perlehan dan pegawai perlehan dan pegawai orangnya nggak salah dong buat penyorongnya orang si rokok nepe jelah butuh lu ngulung pase dong kupang Sumatera orang pase si bijen aja lah katanya dalam buatnya bayo nih yang perlihatan pegah urunnya adun, yang perlihatan pegah urunnya adun nejok daripada pengalaman-pengalaman urunnya awal dilelaga salah satu contoh lo pegah, beh, yang kagak kejadian si cage urunnya, jis sidro mengulegam dan panglima urunnya yang terlibat langsung di dalam halnya, gemecekat perkara tentangnya, cuman kita nyong sakai legonya tikrek apa, makanya ini pelajari. Nyong oke kalian pegah masalah MOU urun. Nyong lu tanya yang badron pimpinan. Nyong ditanya yang di dalam rapat. Puronyo mendang nak jalan cok merdeka perdamaian. Kemana nak kita yang sekret? Nyong cin pelajari gitu. Tetapi pada nuro kemudian almarhum gua ya. Nyong Indonesia atau adun. Cara kerja dan nyoba lu. Perkara perjuangan memang betul ini adalah dikhianati. Nyo yang perleh. Perjanjian nyo adalah sebuah kesempatan menghilangkan gerakan Aceh Merdeka. Lu sendiri anak terima. Ben pikir lu terima. Cuman cara perjelaskan urunnya sesuai dengan kondisi dan keadaan yang kena. Jamban di cara di nyom selalu. Anjir perang kau. Mbakmu nyo memang urunnya lagi cocok. Pang samudera mantang dibutuhkan urunnya oleh urung Aceh. Lah ada pegang. Yang mantang mampu bekerja urunnya. Ben sampai gada koknya. Indonesia nyo berpolitik, politiknya kejam. Jangan sembarangan ini media sosial perleda pegangnya dan bahas tentang masalah DM really good. Mengata bahas, mengata petang, betul-betul mengata pegacaranya negara. Tunggu Armin, kurangnya, hai. Tunggu Armin, kurangnya tentang perkara nanggrop. Punting tak detail bak bangsa. Kurangnya cara cok nanggrop leboh macam diplomasi perang dengan people power. Urangnya putra yang harus terjalankan oleh bangsa Aceh. So menteng urangnya bersuara. Yang lebih hebat bersuara urang-urang yang memang nakut dalam perjuangan. Nyo yang penting yang diinginkan oleh generasi-generasi bangsa Aceh. Menyo urangnya tak nak pegah abang. Nam ilung tapi nak pegah abang. Nam bawa WhatsApp. Jadi so dengan urangnya perlu bak generasi putrang bitai. Uyo dile kawayan. Mati Aceh tiga punya kendung kuji. Kabar eh. Ya, urangnya kan. Ilu hana lompat salah di Indonesia hana ditanggapi persoalan getanyo di saat getanyo hana dah deklarasi kan lo. Tapi nah. Menyesingoh lo nanti ada deklarasi lenya kesingoh je dah pegah habar lagi nyo 20 per jam drone ni ibut. Betul. Uronyo hana dah pegah deklarasi, uronyo kan berasumsi tentang pemikiran kebangsa getanyo. Uronyo MOU hana dapat dijalankan nyo secara jelas. Dan MOU-nya hana penting ke bangsa Aceh nyo secara jelas. Nyo kengetanyo sebetulnya yang harus musuh tentang perkara nyo. Nyo panglima-panglima wilayah, panglima daerah, panglima tago, payah ke musuh tentang perkara nyo. Nyo yang tak inginkan oleh new generation nyo. Generasi baru bangsa Aceh. Kabe. Kengetanyo yang musuh sebetulnya. Kak betul. Lu hana lu bersalah, hana lu bersalah. Tetapi yang perlu lu pegah, lu nyo bakso dan lu bidik. Kebenar? Yang drone nak tanya orang nyong, dan di pancara ada bicara orang. Gino pun itu pulih drone. Masyarakat sebagian masih percaya bahwa MOU nya betul. Yang perlihatan apa apa masyarakat orang nyong, tanya kan di pengut le MOU dengan cara apa kiban? Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahnya harus terlawan. Salah satu contoh, kampanye-kampanye yang dibuat dalam kampung-kampung orang harus tertegak.
tak bantah melalui media sosial agar masyarakat dapat disaring. Setelah ketemu kebenaran baru bisa mengambil tindakan. Jadi lagi nyalo rasa cara TBT pak masyarakat orang yang kaya yang terbutuhkan masyarakat. Aman olehnya tentang perjuangan Aceh Merdeka teh hanji berbelit-belit dan hanji tak pusing cerita menomedi uronyo penting tak kejelasan bite bak bangsa Aceh yang sebetul-betul ji dan bite partai be menang dalam nanggro dengan pu dan bite menyokong dengan perjuangan dengan ginarik perjuangan yang sebetul-betul ji perjuangan dengan cara lain kibandan bite. Tak betul, katanya tak betul. Buka je cik, nyolok dan nyong Pak Ron. Jadi kipan cara tak fikir. Kipan cara tak fikir. Je cik. Benar, benar. Mak, tengku mandum. Nyong be, nak pegak karu hari kerugro. Bapi nyokan karu. Nyong dan nyong duka fikiran. Tak? Kena bergabar sebetulnya ibu kali ada bubur umpor mem dan si drone. Belum betul hari kutun lagi orang yang tak kutun ini. Cuma belum ada ancaman dari panglima drone aku. Yang aku pegah Pak Ron. Pak Mandum yang nak ini punya singa lu nak nali. Belum kaku ni kera aku. Baya ni kelu. Baya ni mbak nak fikir kena bubuknya anak selamat lu baya ni. Yang penting ni jaga drone mati-mati. Dan denda lur mendung insyaallah nak jaga lagi kali repka yang naik dalam nyu yang penting datang pen kira ada helung nak tahu tembung insyaallah ada juga kali lipat kali ada apa nak insyaallah barisan nyu budia ana lung na di roti ana di roti na lung nyang ku ada pergi ya ben mudawa bak dawanya lah aku senang itu kita nyu punya lagi guna lonco sebuah pendapat tentang buat men bak masa nak tunggu nasi Rusman. Gak nyampi lun si yang pertanya ni. Karena lun bangga dengan budayanya di luar negeri. Tunggu nasi Rusmannya memang urung lun si. Urung tanya lun urung gaknya urung lun sama saban kerja di sini di dalam dan di luar. Yang apa gak? Gaknya enggak kerja lagi. Nak pegah hero ni yang gak jauh dah. Ya cuman yang penting dah urungnya. Urang di luar nanggro dari undang-undang resolusi PBB nyo kubutuh-butuh itu dia di Aceh. Nyo yang lun leke baharunya supaya lun baik kumak betuli. Nyo yang penting ada apa lun. Banyak urang nyo resolusi PBB nyo hana dibahagkan no Aceh secara sah. Dan nyo berarti kajet sama abdi lom. Berarti undang-undang North Valen menonya hanya habar gai. Pekan, lihat MOU. Mungkin karena dua itu kalau almarhum lah mana berdi kan ni keret ni nya gay pol yang tu nya mile yang perlu datang ke pi karena apa hasil dari perjuangan dan MOU mentau dia mentai mah berdi nya ule dia tu pasal merahnya kan betul lagi orang apa urunya tetapi urunya kedanya kan gak ada zat pecu urunya dah sedah pecu urunya lagi Nasir Usman bahkan kan dideklarasikan aja. Di mana dideklarasikan orangnya berarti ini tetap tidak mengakui Acehnya di bawah daripada pemerintah Indonesia. Memang ini tetap menuntut kemerdekaan orangnya yang seharusnya. Jadi nyan yang kena, dia kan nyan nelayan yang dapat hubungan orangnya. Nah, kalau nyan bangsa muda orangnya dan orangnya kena anak kepegah Pak Aceh bahkan kepegah dom yang diinstruksikan kepada seluruh mantan-mantan gam. Yang hanali di bawah garis, yang hanali di ikut-ikut daripada pemerintah. Orang cik kepegah aja. Cik langsung itu halnya nata-nata awaknya untuk tacok lagi kita nyong. Kamu nak apa nak kepegah? Ya, memang kena orangnya yang urus. Ya, kata mbak nak sedar-sedar. Anda patih lah. Enggak pembicaraan ini lagi nyong tapi. Tarujinya tinggal dekat tapi kena hubungan. Lagi yang aneh lezat. Betul-betul bahkan akhirnya masalah uke hanya kerana ada tujuan lainnya cuma persiapan dan kekuatan ilmiahnya yang perlu orangnya cuma masih lu halunkan ke orang lain cuma karena kaki pegah sebuah tentangnya maka aja ya lu tetap harus lu untuk bersiap lagi yang kamu tuntut di Aceh sementara ikan kamu tuntut untuk buatnya. Pokoknya yang harus dituntut dulu lah. Contoh waktu itu 2018 yang bang kejadiannya pun
tu dia untuk dinang dom. Insyaallah tang mendung juga dan luar dalam taban tu dia. Nyan menteng menteng dianggap nyongkeun. Karena arti kemanusiaan yang dibalawanya human right-nya. Arti kemanusiaan berarti yang ideong nyong mendungkeun manusia lungkeun Mbak Yusuf Daud mata. Hana nanggap nyong kamu manusia bakai kenyangkeun memendung dikeun. Sementara orang kamu beri nyelum nuk biliung tahan lalu pegah lalu jamak aju dekun ribe dua dalam nah ribe tu yang kali dok nyan dia kun le Yusuf Daud matanya bang Yusuf Daud kau ni ke makaji lu kaku kulan tu muat lu kaku Israel le mereka lagi karena tujuan pun lagi nyo nuk pegah orang nyo kalahi lu pelahi bapi nak terus tepat lagi ya tapi bak dekun kon berarti hana menemar PBB nyo kaje. Hanya yang betul yang ke mengkaji pasar mudra yang lungkoh di baju lagi makan supaya apa yang tak cerita kan yang tak cerita kan yang untuk dalung tapi belum itu kan menol di nyo lagi Nasir Usman nyo orangnya mantang bekerja orangnya demo kita melanggar tu BBB kita melanggar tu BBB nyo nak tu banyak gempa pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia yang belum diakui cakap pelanggaran HAM. Yang kejadian dalam bulan Sabtu Barosa Indonesia masih juga belum diakui bahwa di Aceh ada pelanggaran HAM. Jadi tugas urusnya tetap mengajukan sabi-sabi lo manteng belum diakui urusnya. PBB baru bisa mengambil sebuah tindakan urusnya. Oh, apabila pelanggaran HAM di Aceh urusnya terbukti dan sanggup urusnya untuk mengakui pelanggaran HAM baru PBB diakui terjun tangan. Tetapi sampai an orang nyonya PBB kan belum diakui. Karena apa kan Indonesia selalu membantah. Apa kan karena di Aceh orangnya tidak ada terjadi peperangan yang memang terbuka. Sudah terbuka orangnya digunakan di macam dum secara tersembunyi pada sebagai jabut orang. Begadah tanya no, Pak Pangsa Mudra. So menteri yang buka komunikasi you kirim surat ke Dewan Keamanan PBB pun lian pegawai ju perang ni Aceh ke Beru. Masalah ditanggapi ngan ai tanggapi yang nombor 25 lu rasa. Kali Hawaii. Kali Hawaii tahun 2012. Hawaii kali tahun 2012 awak tetun nyan langsung dun di temang dalam radio. Pengampalan kebuatnya dan menjelaskan di radio dan jendanya Bang Asnawili yang di Swedia Ibu Nandroi Muhammad tapi alihnya Muhammad tapi awak barat awak Inggris dan perkara dari berdekun saya berdekun saya punya awaknya underbu daripada keamanan BB dan wadilih cok sebuah di Belanda kamu sesinu kamu dong seluruh dan lung pegang sebuah berita lung kirim gedih bahkan ditolak ditolak. Berarti di Jepang berarti hana so setujui ya perkara SLF. Yang sabuh. Pak Jino memang kai setujui nyawa hana. Yang le sabuh ka gede poin nyo. Yang kedua di Malaysia, berarti terjadi kericuhan di Malaysia tadi kendro inan pi kai tadi. Alehnya yang nalahi sabuh to di Denmark kan Swedia. Jadi hana kekuatan untuknya. Nah, menyekalinya berarti perintah daripada Gurelun YouTube muka amdu hanjik li berarti hai untuk muka kamu berarti baik tu ni baik tu ke baik depan baik tu ni kanya nambah makaji lu yu tetap berikan yang ada kamu insyaAllah kamu yang ada segala sudah resolusinya masanya na tengku agam di dalam negara dua ngandu yang bekerja terbatuk na belum lo dari Malaya yang bahan apa lo begaur mungkin na turi si tengok nyo uru-uru yang pun datang nyo lahi perkaranya. Kurangnya memang kagak ketentuan. Anak ketim bubuk li. Berarti yang nak bubuk yang kelung. Kurangnya berarti yang tiga khabar. Tiga rauh. Yang ada mahal lunjak. Mahal lu ketentuan. Yang tu minta. Yang baik kena. Untuk lu ranti. Yang baik betul. Yang tanya kali tak pegah. Kalau baik tambah betul. Ranti. Lainnya berhenti. Masalah perjuangan. Hingga tak berlaku kemah. Yang ni alhamdulillah. Satu orang teruk dalam empat bapak lagi. Nyo, kan? Nah, alhamdulillah. Menyajir dah kerja. Ya, kamu siap. Ya, lu kan guru. Pasang banyak lontar kapi lah macam. Oh, nang lontar kapi. Boleh lontar kapi.